Kasih satu tutorial atau tip di original server itu kan tidak ada share tutorialnya, jangan lupa di subscribe-nya. Nah, pertama-tama teman-teman harus, teman-teman tidak punya akun yang sudah ada di admin server, teman-teman mungkin bisa pinjam ke teman kalian yang punya ya. Nah, jadi trik ini harus butuh dua akun ya, nggak bisa pakai satu akun walaupun di akun yang ini ya. Kemudian teman-teman ganti akun ya, bukan ganti server ya, ganti akun. Kemudian teman-teman login ke akun yang sudah ada di admin server guys ya. Bentar gua masukin emailnya dulu guys. Nah, setelah kalian masukin email dan password kalian, kalian tinggal klik tombol sign in saja. Nah, kalau teman-teman pakai 2 step verifikasi, teman-teman tinggal masukin kode verifikasinya di sini guys ya. Oke, jadi sambil nunggu kodenya masuk ke email saya, biasanya agak lama guys ya. Ini saya liatin dulu akun Advent Server VG Gaming yang tadi kita login ya, yang kita sign-in tadi ya. Ini akun Advent saya. Kalau kita cek di hasil pertandingan, di sini ada fitur di mana kita bisa hide history atau kita bisa sembunyikan pertandingan itu. Nah, ini gunanya supaya teman-teman biar nggak di stalking saja sih ya. Biasanya kan malu ya kalau kita lost streak di stalking, wah malu banget gitu loh. Atau biasanya kalau teman-teman mau ngajak mabar ya ke teman kalian, biasanya mereka pasti stalking dulu tuh, dia lihat dulu history kalian. Wah kalau lost streak suram banget, bakalan kalian ditolak gitu loh guys ya. Nah, jadi ini fungsi supaya kalian bisa menyembunyikan pertandingan kalian agar tidak terlihat sama yang lain ya. Oke, jadi setelah kalian masukin kode verifikasinya, teman-teman tinggal klik lanjutkan saja. Nah, kemudian di sini akan muncul pertanyaan lagi, apakah kalian mau ganti ke akun yang di admin server atau enggak. Teman-teman klik tombol OK saja di sini ya. Habis klik tombol OK, nah di sini ada muncul lagi pergantian akun berhasil, ada tombol OK-nya. Nggak usah ditekan guys, jangan ditekan tombolnya, teman-teman tekan back saja, pakai tombol back HP kalian ya. Teman-teman tinggal back saja. Oke, kita sudah balik lagi ke lobby ya. Kemudian kita coba lihat lagi di hasil pertandingan. Nah, jadi ini di hasil pertandingan sudah ada fitur sembunyikan hasil pertandingan guys ya. Jadi di sini sudah ada tombolnya.
虜になってしまえばきっとこの夏は通じ